Teman-teman, saya ketemu buaya lagi ya. Teman-teman, saya berada di Sungai Kulan lagi ya. Saya berjumpa dengan buaya besar di belakang ya. Dan di sini juga ada buaya ya. Di sini ada yang 2 meter lebih. Di sana ada yang hampir 4 meter ya. Nanti kita coba zoom, teman-teman. Nah, teman-teman, yang 2 meteran lebih ada di sana ya. Coba kita zoom ya. Nah. Kita zoom pelan-pelan ya. Nah, teman-teman. Jadi ini yang sekitar 2 meter lebih ya. Dia mau menuju kemari kayaknya. Nanti kita akan lihat juga di sini jalannya rame ya. Karena jalur lewat. Jadi air ini mengalir tumpah ke muara, teman-teman. Tumpahnya ke muara sana ya. Ke sana ada muara Pangkal Balam ya. Kalau lintas timur yang orang Bangka tahu pasti tahu ya. Tadi saya melihat buaya yang besar di sana ya. Nanti kalau dia sudah melintasi ke sini, teman-teman, kita coba lihat lebih dekat ya. Oke, teman-teman, kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja dia muncul ke permukaan ya. Oke, teman-teman, kita kayaknya kita ke buaya yang ini dulu ya. Kita coba lihat, teman-teman ya. Jadi ciri-ciri buaya muara itu di Bangka ini sepengetahuan saya kepalanya agak tinggi ya, dari pipi atau rahang atasnya itu ya. Coba kita ke sana, teman-teman. Coba kita ke sana ya, kita ke sana ya. Kak, bilang mulai yang bisa deh kau. Nah, teman-teman, itu ya. Itu buayanya, teman-teman. Teman-teman, jadi buayanya balik ke sana ya. Buayanya balik ke sana ya. Waduh, teman-teman, banyak sekali ya buaya di sini ya. Tadi saya sudah ketemu 3 ekor ya. Di sini juga ada 2 sangat besar ya di sini ya. Itu teman-teman dia ya. Ini yang agak besar ya. Soalnya matanya sudah enggak tinggi lagi ya. Jadi buaya besar itu matanya besar ya, timbul ke atas ya. Wah, teman-teman, sepertinya kayaknya ini masih musim kawin ya, soalnya ada banyak sekali buaya di sana ya. Tadi sudah 3 ekor saya dapat ambil video ya. Ada yang ukuran 2 meter lebih, 3 meter lebih. Yang ini kayaknya lebih besar ya, kalau saya sudah biasa melihat buaya ya. Nanti coba kita pantau ya, apa aktivitas mereka. Teman-teman, saya ketemu 3 buaya di sini ya. Ada yang 4 meter lebih di sana ya. Tadi sudah saya lihat, nanti coba kita zoom ya. Dan ada yang 3 meter dan 2 meter lebih, teman-teman. Dia di sana, nanti kita zoom, teman-teman. Jadi banyak sekali ya buaya di sini, teman-teman. Teman-teman harus berhati-hati ya kalau pergi mancing atau pergi menjaring ya. Jadi buaya itu bersarang di pohon yang daunnya menyentuh permukaan air atau bibir air di pinggir-pinggir. Jadi dia suka
mengintai mangsanya di sana ya teman-teman ya. Nanti coba kita zoom teman-teman. Orang lewat. Teman-teman, jadi tadi aku bertemu dengan pemancing ya. Tapi dia bukan main casting ya, dia main panah teman-teman. Besar sekali ya, dia dapat toman itu tadi sekitar 3 kilo lebih ya. Teman-teman, jadi buayanya di sini hanya bisa kita main zoom ya. Soalnya dia takut di sini banyak sekali ya kendaraan orang pulang dari kebun lewat. Sehingga buayanya agak takut ya. Tadi sebenarnya ada buaya besar ya di sana ya. Jadi dia melewati bawah jembatan karena air ini air payau dalam sekali ya. Dia lari ke sana. Jadi di sana ada 3 tadi ya yang bisa saya zoom dekat-dekat ya. Maksudnya bisa saya zoom jarak dekat. Teman-teman, saya ketemu buaya lagi ya. Jadi hari ini banyak sekali ya buaya di sini teman-teman. Lokasinya masih di Kulan ya. Jadi total buaya hari ini bisa saya ambil video ada 4 ya. Nah, di sana ya. Jadi buaya muara itu ciri-cirinya kepalanya tinggi ya, dari pipi kiri kanannya itu atau dari rahang atasnya. Belum itu termasuk rahang bawah ya. Kayaknya ini masih musim kawin ya, jadi buayanya bertemu ya, dari buaya sebelah kiri jembatan dan sebelah kanan. Jadi kalau yang kita ambil zoom ini dari arah muara ya, kalau turun ke bawah sana muara ya. Nah teman-teman, jadi di sana ya dia lagi mengendap-endap. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya kalau mancing atau lagi menjaring. Jadi buaya itu suka mengintai mangsanya, dia berada di bawah pohon yang daunnya menyentuh permukaan air ya. Harus berhati-hati teman-teman. Setiap air yang tumpah ke muara pasti ada buaya ya. Jadi teman-teman, buayanya di sini ada tadi total ada 4 ya yang bisa saya ambil gambar ya. Di sana ada 3 tadi ya. Sana 3. Sudah kita ambil videonya tadi di sana ya. Dan di sana masih ada satu lagi ya. Jadi warga di sini banyak sekali yang melihat ya.